Hei, kenapa marah-marah ni? Bulan puasa ni tak elok marah. Bulan puasa ni, walaupun panas, kita tetap kena sabar. Okey, itulah korang sedikit. Bulan puasa, ialah kita puasa-puasa ni takkanlah nak lembek aja. Okey, saya Zan atau dikenali sebagai Zan Jerong. Okey, ini pula Idham. Saya Idham atau dikenali sebagai John. Okey, saya ni saya nak ceritakan tentang satu kenderaan baru tetapi ada masalah bunyi. Okey, kalau anda nak tahu apakah masalah itu, jom kita layan. Ini dia suara tak kuat sikit sebabnya puasa eh. Okey guys. Hari ni ada satu batang steering motor dan juga dia punya damper. Damper dia. Dia punya damper. Damper pecah. Dia dah pecah. Okey, kereta apa ni Zal? Kereta apa kalau anda semua nak tahu? Ini adalah kereta Toyota Harrier. Okay, ini Toyota Harrier. Ya. Yeah. Masalah dia bunyi. Masalah dia bunyi. Macam yang anda nampak, macam inilah dia punya nak proses dia lah untuk nak membuka damper tu dan menggantikan dia. Dia Zanjiru bawa balik Sarawak ni, suara dia lain macam sikit. Tapi tak ada apa-apa. Okey, so, nanti kita sambung dengan video pula nanti. Okey, ni kita dah Zan Jerong sudah selesai kerja dia. So dia dah tukar, dah buka steering motor, repair apa, tukar steering apa semua tu. Ni Toyota Harrier ZSU60. Kalau tak silap saya lah. Harrier baru ni. Tu pembadu agak sesok okay, dia jalan tak rata ni. Ni owner nak balik Kelantan ni. Masuk pembusan dia kata bunyi kakak-kakak. Tak selesa lah. Jadi yang model ni tak banyak lagi yang berlaku rosak dia ni. So ni kita dah settle kan. Ni antara yang terawal jugalah. Jadi yang masuk untuk buat benda tu, kita check dulu bunyi dan kita suspect pada dia punya motor. Dia dah settle bunyi ni. So alhamdulillah pemanduan agak selesa lah tanpa bunyi Okey. Bersama saya sekarang Ustaz Jerong tu. Dia pemain yang buat ni. So itu saja. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel AZTune TV dan juga page kami AZTune Sendirian Berhad. Share video yang ada dalam tu untuk membantu ramai orang kat luar sana beri info-info yang menarik untuk anda. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Dan selamat berpuasa. Okey. Okey.